BPKP terhadap Stadion Barombong, disimpulkan ada dua kesimpulan yang didapatkan. Yang pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan menyelesaikan alas hak kepemilikan sebagian tanah atau sebagian lahan di Stadion Barombong. Yang kedua, dibutuhkan audit konstruksi secara menyeluruh terhadap bangunan di Stadion Barombong. Setelah kedua poin ini diselesaikan, barulah BPKP berharap pemerintah provinsi untuk melanjutkan pembangunan Stadion Barombong. Itu hasil dari audit BPKP perwakilan Sulawesi Selatan. Deadline waktunya, Pak? Deadline waktu, kita berharap tahun depan kita bisa berlanjut untuk pembangunannya. Jangan sampai ini kan kasihan ini, kita punya bangunan mangkrak. Ini ditujukan kepada siapa, Pak? Ditujukan kepada pemerintah provinsi, hasil audit BPKP. Jadi dikatakan tadi, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan harus menyelesaikan alas hak kepemilikan sebagian lahan yang ada di Stadion Barombong. Yang kedua, dibutuhkan audit konstruksi secara menyeluruh terhadap bangunan di Stadion Barombong. Jika kedua poin ini sudah selesai, kita akan lanjutkan pembangunan Stadion Barombong. Oke? Okay?